Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa lagi anak-anak kelas 9A sampai dengan kelas 9K. Mari kita bersama-sama berkonsentrasi. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai? Sekarang kita berkonsentrasi untuk belajar Bahasa Indonesia materi kelas 9. Ini sudah sampai pada pertemuan ke-15. Kalau yang lalu itu ada sebutan pertemuan yang tidak tepat, ya mohon dimaafkan karena mungkin masalah penyedikan. Jadi yang benar ini sekarang sudah 15 kali pertemuan. Nah, begitu. Kita lanjutkan materi kita karena yang lalu kalian telah menelaah dan membahas persiapan ujian sekolah, yaitu mendalami kisi-kisi dan contoh-contoh soal ujian sekolah. Kebetulan bernomor 7 sampai dengan 12 yang sudah saya sampaikan. Sekarang kita sambung lagi 6 soal, mulai nomor soal 13 sampai dengan 18. Tapi tolong anak-anak jangan salah persepsi bahwa oh berarti ini soalnya seperti ini, nanti persis begitu ya. Ya modelnya saja, tipenya saja yang tapi sama. Ini dengan harapan, masalahnya selama ini mengapa hasil ujian, misalnya penilaian tengah semester, ujian sekolah, itu hasilnya belum maksimal, belum seperti yang kita harapkan bagi anak-anaknya. Jadi kalau sekarang sudah diusahakan dengan bantuan soal yang mirip seperti ini, harapannya ya minimal itu tujuan ketuntasan belajar itu tercapai. Maunya seperti itu ya. Yang baru bangun, baru mengikuti, silakan segera berkonsentrasi anak-anak ya. Jadi kalian bisa membuka kisi-kisi yang sudah diedarkan di grup kelas masing-masing. Dalam hal ini kisi-kisi ujian sekolah Bahasa Indonesia yang kebetulan ada 35 soal itu kan. Semoga pertemuan-pertemuan seperti ini pada persiapan ujian sekolah ini akan menambah gambaran kalian lebih cerah pada ujian sekolah nanti. Nah, ujian sekolah inilah yang merupakan ujian terpenting pada masa seperti ini. Karena tidak ada ujian nasional, kalau yang lalu kan ada ujian nasional. Sekarang dari ujian sekolah inilah yang perlu kalian dalami betul-betul dan memang bisa kalian capai dengan ketuntasan yang nilai kalian peroleh nantinya minimal berapa. Nah selain itu silakan anak-anak yang mengikuti pelajaran hari ini, saya ingatkan tugas-tugas kalian yang lalu. Bahasa Indonesia itu kan ada 10 tugas. Jadi saya sedih melihat di antara anak-anak itu mulai tugas pertama sampai tugas 10 itu tidak mengerjakan. Coba mari kita sadarilah, meskipun kita belajar dari rumah, kita ini siswa SMP Negeri 1, siswa SMP yang nomor 1, siswa SMP berprestasi. Jadi mari kita bersama-sama kita tepat sifatnya tugas-tugas itu. Minimal itu kan untuk mengasah pikiran kalian, mengasah pengetahuan yang sudah disampaikan seperti itu. Jadi tolong dikerjakan ya anak-anaknya, tugas 1 sampai dengan tugas 10. Kemudian ada ulangan harian. Ulangan harian pertama, kedua, dan ketiga. Itu semua ada di Google Classroom. Tolong dikerjakan. Jadi sampai-sampai saya melihat itu kalian mau mengerjakan itu sudah luar biasa. Masalah-salah benar itu belakangan, tapi proses kalian mau mengerjakan ini itu lebih luar biasa. Itu sebagai sebuah sikap kalian yang istimewa dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Jadi jangan justru kalian itu mengambil kesempatan karena belajar di rumah, berarti ya kebiasaan-kebiasaan di rumah itu yang lebih mendominasi atau menutupi kegiatan belajar kalian, sehingga kalian itu seolah-olah bukan siswa SMP Negeri 1 Samarinda. Sampai seperti itu ya, karena nanti minggu ini pada masalahnya tanggal 15 akan sudah ada simulasi, sudah ada latihan untuk ujian sekolah. Nah, silakanlah, ini kesempatan yang masih cukup, mari kita manfaatkan bahwa kalian itu siswa-siswa yang luar biasa, siswa-siswa SMP Negeri 1 Samarinda yang berprestasi. Apa itu? Kalian mau mengerjakan tugas, itu sajalah. Dan ini pun seperti pertemuan virtual seperti ini, yang mengikuti juga belum seperti yang diharapkan juga. Ini sebenarnya bagaimana? Semoga kalian tidak jenuh lah, ya, bersabar dalam kondisi pandemi seperti ini, dan tetap bersemangat untuk belajar. Ya, mari kita mulai. Kita tengok, kita lihat, kita perhatikan, kita cermati kisi-kisi ujian sekolah untuk soal yang ke-13 ini, soal kelas 8, materi kelas 8 semester 3, menulis iklan. Jadi kalian diharapkan bisa menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan. Yang ada slogan, poster itu kan sudah kalian pelajari. Tapi ini konsentrasi saja untuk soal nanti sesuai dengan indikatornya. Disajikan ilustrasi, siswa dapat menemukan iklan yang sesuai dengan ilustrasi dengan tepat. Kalian perhatikan iklan, kalian yang tinggal iklan itu apa? Nah, begitu. Kalian ingat kembali ya. Iklan adalah sebuah pesan yang menawarkan suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui media bermacam-macam, media cetak atau media elektronik. Ada iklan. Ada yang mengatakan lagi, iklan adalah bentuk penyajian dan promosi tentang ide, barang, atau jasa secara non-personal oleh suatu sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Nah, ini kalau kalian diharapkan mau membeli barang atau jasa, itu informasinya ada pada iklan. Nah, informasi barang dan jasa yang bagaimana itu? Ya, kalian bisa membaca di media massa, koran, atau media yang lain. Bahkan kalian membuka YouTube saja selalu diawali dengan iklan itu. Nah, begitu kan promosi. Ada informasi-informasi yang perlu kalian ketahui, paling tidak begitu. Nah, kita konsentrasi iklan yang bermacam-macam. Itu ada satu lagi, kita khususkan pada iklan baris. Iklan baris itu apa? Informasi yang ditujukan untuk membujuk atau mendorong khalayak ramai atau masyarakat agar tertarik dengan barang atau jasa yang ditawarkan dalam bentuk beberapa baris dalam kolom yang sangat terbatas. Nah, ini yang sangat terbatas ini maksudnya iklan baris ini terbatas, sehingga penulisannya menggunakan singkatan-singkatan demi menghemat tempat dan biaya, karena biaya iklan baris ini dihitung berdasarkan panjang pendeknya iklan itu, barisnya. Baris kalau barisnya panjang kolomnya panjang ya berarti bayarannya juga membayar iklannya itu untuk memasarkan juga besar itu masalahnya. Jadi prinsip iklan baris ini harus hemat tempat, berarti kata-katanya harus disingkat. Begitu. Jadi iklan baris biasanya dimuat di media cetak, khususnya surat kabar atau bisa kalian baca itu. Agar membayar murah harus dibuat singkatan. Contoh singkatannya ada singkatan MRH murah, IL bulan, KT untuk kamar tidur, R-nya kurang. GL itu ternyata bisa jual. Nah, memang kita bisa berbagai macam menafsirkan ini, tetapi kan yang pada umumnya seperti ini, strategi disingkat huruf-huruf konsonan sarden, STRDS, strategis, coupling itu ya sering orang menyebut coupling, berapa coupling tanahnya, berapa petak itu coupling, singkat kaf itu biasanya. Itu dalam iklan. Ini saya ingatkan kembali karena ini sudah pernah kalian terima di kelas 8. Jadi semoga teringat lagi itu masalah iklan baris. Nah, ini ada contoh iklan baris. Nah, singkatan-singkatan ini kalau kita baca langsung contoh iklan begini ya harus perlu penafsiran itu. Menafsirkan ini juga harus sesuai dengan konteksnya. Contoh ini yang pertama. Kalau kita baca ini bisa butuh cepat staf operasional minimal diplomatika. Nah, itu maksudnya ya dibutuhkan dengan cepat staf operasional. Ini mesti dalam pikiran kita staf operasional bagaimana? Bisa dalam perusahaan atau bentuk perusahaannya bermacam-macam. Ini di belakangnya ada CV, berarti bentuk CV ini kalau mengajukan lamaran bisa ini minimal pendidikan diplomatika yang berpengalaman 3 tahun di supplier itu yang menyuplai barang-barang, yang menyediakan barang-barang perusahaan begitu. Jadi utamakan yang berpengalaman sudah 3 tahun di supplier ini, bisa komputer, KPPS, MPTR, punya motor, jadi harus punya motor sendiri. Kemudian lamaran bisa dikirim ke CV. Nah, ini tentunya ya di perusahaan berbentuk CV. Dengan email, dengan surat elektronik seperti ini. Ada news@gmail.com, itu alamatnya. Jadi kalau mau mengisi iklan atau mengisi informasi yang diiklankan ini, kalian berarti perlu persyaratan disebutkan tadi. Contoh yang kedua, ini ada singkatan BCL, SPR ini dijual segera. Nah, bisa begitu. Dijual segera HP, Segasel, kondisi bagus dan bergaransi. Harganya ditawarkan 1,8 juta. Nego, bisa negosiasi. Maksudnya bisa dinego, bisa ditawar. Kalau kurang bagaimana, misalnya begitu. Dengan melalui telepon 0856743897. Begitu. Ini jual beli HP, ada yang dijual segera, silakan bisa menghubungi nomor teleponnya. Nah, itu contoh informasi iklan dari bentuk iklan baris. Yang selanjutnya, dengan waktu terbatas ini kita pembahasannya terbatas ya, jadi pada poin-poin saja. Contoh soal, perhatikan ini ada soal. Dijual rumah di Jalan Raya Bandung, depan Hotel Putri, luas tanah 350 meter. Ini mestinya 350 meter persegi ya. Luas, bangunan 100 meter. Ini juga 100 meter persegi. tanpa perantara, hubungi nomor telepon yang tertera ini. Iklan baris yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah, kalian perhatikan ini, A, B, C, dan D pilihannya kalian bandingkan. Yang berbeda apa? Nah, begitu. Dari awal, yang A, B, C, dan D kalian perhatikan. Dijual rumah, betul, sama ternyata itu. Kemudian dia batasi dengan koma. Setelah itu JLN itu jalan raya. Jalan raya BDG sama. Nah, yang berbeda perhatikan depan DEPN, DEPN nah sama. Yang satu DPN. Nah, sekarang depan hotel, hotel singkat HTL. Depan itu yang mana yang betul? Nah, begitu. Singkatan depan apa, DEPN atau yang DPN? Nah, begitu. Kemudian selanjutnya kita bandingkan lagi Hotel Putri. Perhatikan tadi ini Hotel Putri. Putri itu disingkat atau tidak ya? Yang tidak disingkat seperti A. Berarti pilihan A sudah jangan dipilih lagi. Kemudian yang B. Putri disingkat PTRI. Nah, begitu. Ternyata ada dua, B dan C. Nah, begitu. Sedangkan yang D ada Putri tidak disingkat. Ya jangan dipilih. Nah, cukup sampai di situ. Kalian sudah tinggal memilih B dan C. Nah, begitu. Karena sama itu. Kemudian lantai LT, LB. LT itu luas tanah, LB luas bangunan. Ini sama semua, berarti tidak ada masalah. Kita tinggal mencermati soal yang B dan C. 350, 100 sama tanpa perantara. Nah, ini ternyata singkatannya juga sama ini. Jadi yang betul gimana kalau begitu? Milih B atau C? Kalian perhatikan. Tadi yang B dan C yang berbeda itu hanya pada kata depan. Depan itu dalam iklan disingkat yang betul DEPN atau DPN. Kita pilih saja. Iklan baris ini kita pilih yang paling singkat. Paling singkat tetapi tetap jelas. Nah, begitu. Kalian perhatikan. Di depan ini saja berarti yang membedakan. Jadi kalian pilih yang mana kalau begitu? Siapa yang tahu? C, Pak. Iya, bagus. Berarti jawabannya C. Berarti yang paling singkat. Nah, sebenarnya begitu. Mudah kan? Nah, semoga tidak salah lagi nanti kalau ada soal iklan. Soalnya ini modelnya seperti itu. Jadi ada ilustrasi, kalian disuruh memilih yang terbaik, yang paling tepat. Ternyata jawabannya C. Nah, hebat ini. Nah, selanjutnya yang nomor 14. Ini teks eksplanasi. Disajikan paragraf yang terdiri dari 4 kalimat dan diberi nomor. Nah, ini ada paragraf, ada 4 kalimat. Nah, kalian disuruh menentukan kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis. Berarti kita konsentrasi pada materi konjungsi kronologis. Nah, ini konjungsi kronologis ini apa? Ini sering kalian jumpai sebenarnya. Ini materi kelas 8 semester ya lagi. Nah, kita ingat lagi. Ini teks eksplanasi itu kalian ingat bahwa itu berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam. Misalnya pada buku teks itu ada teks tsunami misalnya. Sebenarnya kejadian alam itu teks eksplanasi itu. Nah, sekarang di kisah konsentrasi tadi eksplanasi yang dicari apa? Bahasa yang digunakan. Apa yang digunakan? Konjungsi kronologis. Kronologis itu urutan waktu, berhubungan dengan urutan waktu. Jadi konjungsi kronologis dalam bahasa Indonesia merupakan kata yang menghubungkan dua buah klausa atau lebih. Kata dalam kalimat atau dalam paragraf yang menggambarkan urutan waktu kejadian. Kalian hanya menandai urutan waktu. Jadi yang menghubungkan urutan waktu itu berarti itu konjungsi kronologis. Misalnya kronologis ke-1, ke-2, ke-3 kalau kan maju ke kelas kan itu kan urutan juga, kronologis juga. Kalian tadi bangun tidur, setelah bangun tidur kemudian apa urutannya? Duduk dulu, terus bersihkan mata, bersyukur, berdoa, baru ke kamar mandi. Nah, itu kan urutan-urutan itu. Nah, Rangkaian itu dihubungkan dengan konjungsi atau kata sambung atau kata penghubung yang mengatakan begitu. Dan tolong jangan sampai keliru mengatakan kalimat konjungsi, biasanya ada yang mengatakan begitu. Gara-gara lupa makna konjungsi, konjungsi itu jenis kata masalahnya, jadi jangan kalimat konjungsi. Kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis maksudnya begitu. Kita pilih sekarang langsung pada soal contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis. Jadi tadi jangan dilupakan urutan waktu. Nah, perhatikan sebuah contoh kalimat yang menggunakan konjungsi kronologis. Setelah sampai di pasar, lalu ibu membeli sayur-sayuran dan beberapa macam bumbu-bumbu dapur. Lalu ini cetak miring ini ya, contoh kata sambung konjungsi kronologis. Selanjutnya yang kedua, obat tersebut bisa diminum sebelum Anda makan terlebih dahulu. Nah, sebelum. Jadi ada sesuatu yang dilakukan sebelumnya, kemudian sesudahnya disambung dengan kata sambung sebelum, itu termasuk konjungsi kronologis. Nah, ini kalau sudah di dalam kalimat perhatikan. Nah, ini berhubungan dengan masalah COVID-19 yang sekarang lagi panas-panasan. Pandemi inilah yang membuat kita belajar demikian. Nih, perhatikan. Droplet juga dapat melekat atau jatuh pada benda di sekitarnya, kemudian menularkan penyakit pada orang lain. Orang lain itu adalah orang yang menghirup benda yang sudah terkontaminasi droplet penderita. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka kita dapat terinfeksi COVID-19. Ini adalah alasan pentingnya mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. Kalian perhatikan mana yang menunjukkan urutan waktu dalam paragraf tadi. Kalimat yang berapa? Kalimat ke-1, ke-2, ke-3, atau ke-4. Urutan waktu ada sebelumnya, ada sesudahnya. Kalau ini misalnya yang ketiga. Bila tangan kita yang terkontaminasi menyentuh mata, hidung, atau mulut, mata, hidung, mulut, itu pilihan di sini karena atau. Akibatnya apa? Maka kita dapat terinfeksi. Nah, ini bukan urutan waktu kalau seperti ini. Ini berarti urutan sebab akibat. Akibatnya kita dapat terinfeksi. Nah, itu nomor 3, berarti bukan itu pilihannya. Karena kita menentukan yang urutan waktu yang mana. Yang mana, Lala? Ya, baik. Ada yang mengatakan menjawab kalimat nomor 1. Konjungsi kronologis apa yang tersebut di sana? Yang mirip dengan lalu ada apa? Kemudian. Ya, baik. Berarti jawabannya soal ini yang mana? Ya, A, B, C, atau D? Baik. Jawabannya yaitu A. Kata kemudian tadi itu konjungsi kronologis yang tertantum dalam kalimat yang pertama pada teks eksplanasi tersebut. Selanjutnya ini nomor soal 15. Ini menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi. Nah, sekarang teks persuasi. Ada yang mengatakan teks persuasif. Itu bedanya. Persuasif itu menunjukkan sifatnya, kalau persuasi menunjukkan bendanya. Kalian ingat-ingat strukturnya. Nah, ini soalnya. Ini nanti akan ada 4 paragraf teks persuasi. Siswa dapat menentukan bagian struktur teks persuasi. Nah, hanya strukturnya yang mana nanti yang ditanyakan. Nah, begitu. Kalian perhatikan. Nah, struktur teks persuasif itu sendiri itu intinya membujuk ya. Teks persuasi ya teks yang isinya bertujuan untuk meyakinkan dengan cara membujuk, dengan menunjukkan bukti-bukti agar orang yakin. Diyakinkan, kemudian dibujuk untuk bisa mengikuti apa yang disampaikan dalam teks itu. Dalam teknis penulisannya, teks persuasif itu mempunyai empat struktur. Pengenalan isu, jadi isu apa yang diangkat dalam teks itu. Isu tentang COVID-19 kah, atau isu apa. Selanjutnya rangkaian argumen. Maksudnya itu rangkaian alasan-alasan untuk meyakinkan. Nah, kalau sudah diyakinkan, struktur selanjutnya itu ada pernyataan ajakan, jadi mengajak, dan penegasan kembali, ditegaskan. Nah, ini struktur teks persuasif. Nah, yang ditanyakan tadi, nanti apa soalnya? Dalam kisi-kisi tadi, yang ditanyakan adalah, perhatikan teks persuasif begini. Nah, ini masalah sampah. Sampah merupakan isu yang cukup meresahkan di Indonesia. Rasanya masih terlalu banyak sampah kecil berserakan di sekitar kita. Terkadang banyak orang menyepelekan bahwa sampah kecil itu tanpa mengetahui dampak yang akan ditimbulkannya. Sekecil apapun sampah ya sampah. Nah, ini perhatikan pertanyaannya. Perhatikan yang kedua, sampah yang kita buang di mana saja tidak akan hilang, apalagi jika sampah tersebut merupakan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat diuraikan oleh tanah. Namun bukan berarti kita dapat membuang sampah organik kemana saja. Sampah terurai tetap tidak akan menghilang secara instan. Membuang sampah di mana saja tetap berisiko mengundang penyakit yang tidak diinginkan. Ini ada beberapa paragraf. Nanti kalian bilang, ini sebetulnya yang mana? Oleh karena itu, buanglah sampah pada tempatnya. Sesederhana itu, maka berbagai dampak negatifnya akan terhindarkan. Hargailah orang-orang yang selama ini berjasa menjaga kebersihan. Mereka membangun dan bekerja jauh lebih awal dari kita. Kedinginan, telan, karena ulah kita yang membuang sampah sembarangan. Ini paragraf yang ketiga. Yang keempat, menghargai mereka sama dengan kita menghargai diri sendiri. Karena saat kita membuang sampah sembarangan, kita akan menjadi pribadi yang kotor seperti sampah itu sendiri. Mari buang sampah pada tempatnya dan jagalah kebersihan. Struktur teks persuasi bagian pernyataan ajakan itu terdapat pada paragraf yang mana? Dalam struktur tadi, karena disediakan ada 4, dari paragraf yang lebih berisi pada ajakan yang mana? Jawabannya? Nomor berapa? Yang pernyataan ajakan. Ya, baik. Nomor 3, jawabannya yaitu C. Mengapa? Karena di sana paragraf tadi mengajak agar tidak sembarang membuang sampah. Selanjutnya yang ke-16, ini nomor 16. Jadi nomor-nomor ini bukan berarti kalian ingat-ingat ini nomor 16, bukan begitu. Nanti kalau sudah masuk di sistem SSC, soalnya akan diacak masalahnya, jadi tidak bernomor lagi. Ini kan biar memudahkan pembahasan, jadi nomor yang ke-16, soal yang ke-16. Dalam diskusi ini masih soal dari kelas 8 ini, kebetulan semester genap, semester 4. Selanjutnya masalah teks eksposisi, yang diharapkan kalian dapat menentukan makna kata. Nah, manakata atau istilah teknis ini yang perlu kalian kuasai berdasarkan paragraf. Dalam konteksnya bagaimana? Karena kalian harus banyak membaca teks eksposisi. Kemungkinan ada beberapa istilah yang muncul, yang perlu atau yang umum muncul pada teks eksposisi. Ditanyakan, kalian harus bisa memprediksi nanti kata apa nantinya. Nah, ini contoh makna kata dalam teks eksposisi. Maksudnya istilah teknisnya. Jadi teks suposisi kalian ingat lagi merupakan paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disebutkan secara singkat, padat, dan berat. Untuk mana ini juga banyak nih, dari berbagai sumber buku banyak pengertian, banyak definisi. Tapi intinya teks eksposisi merupakan rangkaian teks yang memiliki fungsi menyampaikan gagasan berupa pemikiran tentang suatu topik. Biasanya bisa menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan di mana. Ini pada teks eksposisi. Atau sebutan lainnya adalah yang mengatakan paparan sesuatu, uraian tentang sesuatu. Itu contoh teks eksposisi. Perhatikan ini ada kutipan paragraf teks eksposisi. Masalah tidak berhenti pada berkurangnya luas hutan saja, melainkan juga musnahnya berbagai spesies flora dan fauna yang ada di dalamnya, termasuk flora dan fauna endemik, penebangan dan pembukaan lahan liar, hingga alih fungsi hutan lindung menjadi akar dari kondisi kritis ini. Ini ada tanda koma nih, harusnya tidak ada ini ya. Nah, pertanyaannya perhatikan, arti kata endemik dalam paragraf teks eksposisi tersebut adalah. Nah, kalian harus berhati-hati. Ini ada endemik, ada pandemi, ada epidemi. Nah, itu kan ada mirip-mirip, padahal itu berbeda. Nah, dalam konteks ini kalian perhatikan. Nah, masalah hutan, kemudian masalah flora dan fauna. Jadi yang endemik itu. Kalau itu makna kata endemik apa? A. Berkenaan dengan penyakit yang muncul dalam wilayah tertentu. B. Berkenaan dengan spesies organisme yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. C. Berkenaan dengan tersebar luasnya flora dan fauna. Dan D. Berkenaan dengan tersebar luasnya penyakit di suatu kawasan. Misalnya huruf kecil ini harus salah tulis, belum diedit. Yang mana antara A, B, C, dan D? Karena endemik artinya dalam konteks tadi. Tolong dibedakan dengan pandemi ya. Berbeda itu. Yang betul yaitu jawabannya ya ini flora dan fauna endemik, maksudnya yang flora dan fauna yang terbatas pada wilayah geografis tertentu. Jadi jawabannya ya baik, jawabannya B. Nah, selanjutnya yang nomor 17. Ini masih eksposisi. Nah, sekarang ada teks eksposisi yang dirupakan bagian tesis. Bagian tesis ini bagian A, yang bagaimana dalam eksposisi. Nah, kalian harus bisa melengkapinya ini. Jadi ada teks eksposisi yang belum lengkap. Kalian ingat lagi bahwa struktur teks eksposisi itu yang di awal itu tesis, kemudian argumentasi dan ada ilustrasi. Maksudnya yang terakhir itu penegasan ulang. Yang kedua argumentasi, alasan-alasan, bukti-bukti, dan tesis ini pernyataan pendapat atau pernyataan umum. Nah, kalian harus bisa menyertakan pernyataan umumnya nanti dalam soal ini. Nah, ini ada paragrafnya. Adanya sosial media memang memudahkan penggunanya untuk berbagai hal menyenangkan yang sedang dilakukan kepada orang lain. Namun pernahkah Anda berpikir jika terlalu banyak membagikan kehidupan di sosial media pun tidak baik untuk Anda? Ini tesis yang tepat yang mana untuk melengkapi itu, untuk mengawali teks eksposisi ini yang betul yang mana? Ini masalah media, sosial media. Nih, misalnya bermain sosial media saat ini memang menjadi sebuah tren dan cara berkomunikasi serta membangun relasi yang terbilang menyenangkan. Tapi di balik kesenangan bermain sosial media ini juga terdapat ancaman yang bisa menyerang setiap saat, menyerang siapapun. Yang kedua, berbagi di sosial media pun bisa membuat Anda memiliki banyak teman dalam hal followers misalnya. dan yang C memperdebatkan mana yang terbaik antara sosial media yang satu dengan lain, dan yang D ini Kementerian Komunikasi dan Informasi harusnya meningkatkan performa akses internet di Indonesia, karena bisa akses itu bisa menunjang sektor pendidikan, teknologi ekonomi, dan sosial media. Bagaimana Nata? Yang mana yang tepat? Yang bisa memberikan pernyataan umum yang mengawali teks eksposisi tadi, yang tepat adalah ya pernyataan umumnya itu di awal tadi, karena itulah yang sesuai, karena tesis ini yang akan dibicarakan dalam teks selanjutnya. Jadi pernyataan paling umum yang sering kita tahu dalam bagian tesis ini apa yang model menggunakan kata tsunami adalah, itu dalam eksplanasi. Nah, di bagian awal itu termasuk dalam jenis tesis. Jadi pernyataan umum maksudnya. Nah, selanjutnya ini soal yang terakhir dengan waktu yang terbatas. Ini unsur pembangun puisi. Ini kalian harus bisa menentukan nada puisi. Nada puisi, kalian perhatikan. Konsentrasi pada nada puisi ya. Jadi nada puisi ini bukan seperti lagu-lagu, bernada apa, bukan begitu. Nada adalah cara penyair menyampaikan puisinya, atau penyair itu bernada bagaimana. Misalnya bernada protes, sinis, marah, serius, bahagia, terharu. Nah itu termasuk dalam nada puisi. Itu yang ditanyakan. Nah selanjutnya contoh soalnya. Nah memikul keranda. Keranda itu alat yang digunakan untuk mengangkut jenazah ya dia. Memikul keranda ini tikaman keris maut begitu dalam. Tiada suara, tiada mengucur darah. Cuma pekik lantang memecah bumi. Satu-satu pun tiada mendengar menyaut. Segala menuli dan membisu. Kini kau di bauku. Ringan sekali kuantarkan pulang. Pelabuhan berlayar ke pulau jauh, tiada kelasi kemudi, sepi sendiri, dan aku juga kakanda, sampai waktu seperti kau ke laut kembali oleh dijauhi. Perhatikan, jadi nadanya bagaimana? Kalian kalau saya bacakan terbantu, nanti dalam soal tidak kalian sendiri yang membaca masalahnya. Nah, nada puisinya, nada atau suasana jiwa tertuang dalam puisi di atas diliputi oleh perasaan bagaimana? Berhubungan dengan keranda tadi, memikul keranda. Putus asa, ragu, sedih, celu. Ya, baik. Berhubungan dengan keranda berarti sedih, kesedihan. Jadi jawabannya ya, baik. C. Baik, demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga nilai kalian nanti akan lebih bagus. Tidak memenuhi KKM ya, anak. Jadi menelaah untuk selanjutnya nanti menelaah kisi-kisi dan sekolah untuk nomor ke-19 sampai dengan 24 yang akan disampaikan oleh Pak Marsono atau sampai di. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik kalau demikian semoga bermanfaat. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya mohon maaf lahir batin. Saya kira siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat.